Assalamualaikum semua. Okey, untuk video saya pada kali ini, saya nak tunjuk cara bagaimana saya menukar brake pad motosikal saya untuk brake pad bahagian belakang. Okey, di dalam caliper ni ada piston. Korang perlu buka rim untuk menolak piston itu. Okey, biasa kita tengok kedai dia tak buka tau rim ni. Tapi dia just dolok je screwdriver untuk tolak piston tu. Untuk cara ni saya bagi saya dia tak berapa elok kerana dia boleh merosakkan disc dan juga caliper. So cara yang terbaik ialah kita buka rim dan kita tolak piston itu menggunakan tools APG. Cara ini berkesan dan tak merosakkan motosikal anda. Okay, so inilah pilihan brake pad saya. Saya beli di Shopee. Korang boleh dapatkan di Shopee. Harga murah je. Okay, kita buka rim. So saya cadangkan baik korang buka je rim ni. Daripada korang dolok driver dan tolak piston tu, dia boleh merosakkan. Kalau cara tak betul memang rosak gila. Dia akan bagi tekanan kepada disc itu. So korang buka je rim ni amat mudah saja. Okay, so ini adalah caliper je. Pertama kita perlu release dia punya batang skru tu untuk dapat keluarkan brake pad. Penutup tangki brake perlu dibuka sedikit untuk memudahkan peraliran udara keluar bagi tujuan menolak piston brake. Okey, sekarang kita perlukan tools yang butir L untuk membuka penutup itu. Disebabkan saya tiada tools itu, jadi saya terpaksa membuka skru caliper untuk menarik keluar. Okey, terbaik. Okay, sebab itu barulah kita boleh menggunakan screwdriver mata lepek untuk membuka penutup di caliper itu agar kita dapat mengakses untuk membuka batang pin ni. Okay, so batang pin tu dia menggunakan Allen key, jenis Allen key. So kita perlukan Allen key untuk membukanya. Okay, so agak ketat juga sebab ini adalah pertama kali saya membuka brake pad bahagian belakang. So memang ketat gila. Okay, dah berjaya untuk membukanya. Okay, bila dah buka, kau just tarik je pin batang tu dan kau boleh cabut lah brake pad itu. Okey, seterusnya dalam caliper ni ada yang bulat tu ialah dia punya piston. Korang perlu tolak piston ni ke dalam sebab untuk termasukkan brake pad yang baru. Jika korang tak tolak, nanti dia tak akan boleh masuk di disc nanti. So korang terpaksa tolak menggunakan APG. Okey, kita tengok macam mana caranya. Okey, so ini adalah APG. Sebelum tu korang alas dengan kain di bahagian bawah untuk elakkan daripada caliper bercalar. Seterusnya korang ambil pad yang lama, korang letak di piston tu untuk bagi kita tolak tu di sama rata. Okey. Bila dah selesai, kita dah boleh buka kita punya APG dan kita cabut balik pad yang lama tu. Okay, so kat sini kita boleh tengok kita dah berjaya menolak piston itu untuk masuk ke dalam. Ianya penting kerana bila kita masukkan brake pad yang baru, ia akan mudah masuk untuk disc nanti. Okey, kita ambil brake pad yang baru dan kita masukkan. Dia just plug in je, terus masukkan. Kat ujung tu dia ada batang besi tau. Korang just masukkan kat situ je. Okey, pastikan dia masuk di kawasan dia. Okey, untuk brake pad yang pertama dah settle, kita ambil yang kedua pula. Okay, benda yang sama kat ujung tu pun ada macam penyakut dia. Korang dah letak je. Okay, kita check betul-betul, kita masukkan. Okay, dan siap. Okay, sebab tu kita masukkan dia punya batang besi tu. Okay, kita masukkan. Okay, lepas tu kita tolak-tolak, kita pulas-pulas sikit bagi dia masuk. Okey, kita betulkan. Okey, ambil Allen key dan kita terus kemaskan.
Okey, sebab tu jangan lupa untuk kita masukkan dia punya penutup. Pastikan dia ditutup dengan kemas. Kalau tak kemas nanti dia boleh tersabut. Tim bahaya nanti. Okey, so semua dah settle. Kita just pasang balik sama seperti kita buka tadi. Dan satu lagi, tangki minyak berit tadi yang kita dah buka sikit, kita perlu tutup lah. Okey, seterusnya bahagian paling last sekali, korang pijak-pijak berit tu bagi dia pump punya pistol untuk pump tu punya disk tu. Okey, so kita boleh nampak tu. Okey, cantik tak? Okey, so dah siap semua. Itulah cara pemasangan untuk berit pack bahagian belakang. Bila dah siap semua, kita basuh lah yang kekosan kotor tu bagi cuci tangan nanti. So, itu saja video dari saya. Jika anda rasa video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.